Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di spot Gunung Bohong bersama Imam lagi. Dan lagi-lagi mau nyegat uji coba kereta peder, teman-teman. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Gorengan dulu, guys. Nunggu keretanya masih lama nih. Besar, eh. Oh, gopat. Dan ini gopar nih, teman-teman. Tadi papasan di mana tuh, di Kedung Pangkok. Kecolongan, eh. Ini baru Cikuray. Ini ST5-nya sudah kedengeran, teman-teman. Nah, ini dia. Kita tunggu lagi saat kembali ke Bandung. Oh, itu ada lokal tuh, papasan tuh di Kedung Pangkok. Lokal masuk atau komuter lain, salah nyebut terus. Nah, ini berangkat komuter lain dari stasiun Kedung Pangkok. Wah, kobong, oi. Lagilah.
kita ke Motorland lagi. Nah, ini bagus ya. Nah, ini ke arah Bandung. Gak keburu, aduh. Ah, sialan. Kecolongan, teman-teman. Tapi lumayan lah, masih dapat. Tadi itu simulasi jalan normal ya, Mam ya. Nah, yang kedua katanya nanti simulasi gangguan. Tapi kayak gimana ya? Masih bingung nih. Ya, kita lihat aja lah. Ini dari Padalarang ke Bandung itu normal. Nah, nanti yang dari Bandung ke Padalarang itu katanya simulasi gangguan, teman-teman. Pokoknya lihat aja lah. Ah, ngeblur nih, ada Gopar ngeblur. Pariana. Wah, blur wae euy. Aduh. Komuterland nih berangkat dari stasiun Gado Bangkong. Sambil jongkok ini. Udah di Padalarang ini, tapi belum ada juga nih teman-teman. Kenapa ya? Iya, Mam di sana. Mam. Lila. Kacau, kita tunggu aja lah. Ini udah kedengeran. Telat nih yang kedua ini. Ini katanya simulasi gangguan, teman-teman. Hmm.
Nih pakai HP saja karena saya mau motret. Oh, enggak cepat. Waduh, kecolongan lagi ini teman-teman. Aduh, langsung balik lagi ternyata. Ya teman-teman, saya akhiri saja ya. Mohon maaf. Hari ini kurang maksimal. Ya mamnya, kecolongan wae aduh. Ya jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silahkan klik gambar berikut ini.